Saya melihat pelayanan mereka, pelayanan dari gereja terhadap keluarga kami. Tadi pagi kita sudah menyaksikan Bapak Pendeta Nathanael Yuda, Ekel Bago Abonapo, Siotarai Basovato, Berdaal Tatema Sumangiadre, Murai kami gemaafa wabrago yami sewato he. Ama aku talu ama gemara tatema brago aku nafa murai bazowate. Ira tali fusaku murai babanua dan ayal tatema brago aku nafa murai bazowate. Bapak Pendeta Nathanael tatema brago aku nafa murai bazowate. Ira tali fusaku irahi gusi sobat afeku tatema pako aku nafa muroi bazowate. Ira ga aku ira si bayama si toto hare banahiare tatema pako aku nafa muroi bazowate. Muroi kami gama pako aku nafa fefu si soare muroi bazowate he. Sawagele. Sawagele tatema aku nafa dari tatema geda aku aku nafa muroi bazowate. Sawagele. Pada kedua pihak mempelai wanita dan laki-laki silakan untuk kembali duduk ke tempat masing-masing. Sekali lagi terima kasih kepada pihak wanita mempelai laki-laki dan perempuan. Dan saat ini mari kita sama-sama undangan izin saya didaulat untuk mewakili kita untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena anugerahnya kita berhimpun di tempat ini, turut bersuka cita atas karya Tuhan yang luar biasa. Saudara kita, rekan kami, Pendeta Julianus Zega, STH, MTH, boleh melangsungkan pernikahan pada hari ini dengan saudara kita, Evi Afo. 6 lebih dari apa yang saya duga, dan mereka merawat dengan baik dan akhirnya hari ini berlutut di altar gereja Tuhan, diberkati oleh Tuhan melalui hambanya, dan kita turut bersyukur bersukacita oleh karena kedua mempelai sehat, orang tua kedua belah pihak boleh datang. Kami sangat bangga dan kami senang sekali. Hamba Tuhan Pendeta Julius ini adalah salah seorang ketua bidang di Majelis Pusat Sinode Gereja Kristus Ramani Indonesia. Beliau melayani penuh dengan dedikasi. Belum menikah aja saya berani tabiskan dia pendeta. Bayangkan itu. Dan tentu sesudah menikah karirnya semakin hebat. Amin. Oleh karena itu saya nggak mau panjang lebar. Kita doakan. Yang punya rumah no komen aku. Nggak berani ya mas. Dulu komentar aku soalnya pedes guys, jadi ya nggak berani lagi, no comment. Sekarang no comment. Si abang dari Goa Soeliang, si mantap namanya. Kalau orang kan ada namanya panjangnya. Ibu kenapa jadi jalan kayak robot begitu dah? Saya curiga ibu jangan-jangan robot. Jangan-jangan ibu robot ya. Ibu kok nggak pernah ngomong-ngomong sama saya kalau ibu robot. Kalau ibu robot saya bilang bu, saya bilangin ya. Si bilangin aja, maksudnya bilangin doang. So baby, cung no jor itian. Waduh, siapa kayaknya nggak keluar ini guys. Sepertinya ya. Mana kuncinya tadi dibegal sama siapa guys? Diambil. Sekarang orangnya nggak mau keluar guys. Son.
guys, mungkin begitu dulu aja video kita hari ini. Kalau misalnya kalian gak bisa ketawa, kalian bisa tanya bapak kalian, kenapa bibir saya tidak bisa senyum hari ini. Ya, emang kecil kehidupan. Kalau kalian gak punya bapak, tanya ibu kalian guys. Selamat datang lagi di channel Jahanal ya. Jadi video kita hari ini, kita bakalan pergi membeli gas dan membeli air guys. Let's go. Gas gas mana nih? Dan airnya di mana? Botol galonnya di mana? Oke, jadi kita udah jempreng-jempreng seperti itu. Gandum campur popcorn enak juga ya rasanya. Wangi gimana gitu kan? Ya taksi di berarti. Next time kayak gini aja ya. Ayo. Besok. Nih. Udah. So baby, coba dada iden, wanca dada iden, yo iden. Panwing klakson aja ya. Oke guys, saatnya kita berangkat. Mau dengerin lagu sih, tuh sebenarnya cuma kena copyright nanti repot. Wah, ini apa? Gak tau dah. Ada gugu guys. Gugu. Nah dia bingung, kenapa dia bingung? Saya juga bingung, kenapa dia bisa di situ sedang kebingungan? Apakah dia sedang ingin mencari majikan baru? Apakah si Okta sudah tidak bisa diandalkan menjadi majikannya? Ya Okta tetangga saya guys, bukan saya ya, saya mah gak pernah pelihara gugu guys, di rumah. Tante Sri guys. Alright guys, nih kita sudah sampai. Itu nasinya udah mulai agak pecah-pecah yang kemarin itu ya, kita gak bikin lagi, bikin expires. Wah itu ngomong-ngomong kenapa pecah sebelah doang itu kacanya? Enggak, kalau misalnya kaca pecah sebelah, turunin gimana rasanya guys ya? Apa asem, asin, atau gurih-gurihnya ya? Tunggu, bener, ada yang gak bener ini. Ya, kalau dipikir-pikir lagi sih, si abang itu kencing sembarangan. Si cimblung. Ewa, kenapa mukanya sambil ini ngedot begitu? Ya saya tahu, Anda bukan security pak. Saya tahu bukan security. Tapi kan gak harus ngedot-ngedot juga dong mukanya. Bola siapa itu dibuang sembarangan guys? Bolanya itu loh. Kenapa orang suka buang-buang bola sembarangan? Kurang paham saya. Coba beri paham itu. Kenapa mereka berdua menjaga sebuah kelestarian telur?
kenapa gitu kan, why juga lu kenapa lu mengurusi hidupnya dia, why. Oke guys, di sini ngomong ada terlibat genangan sedikit ya guys ya, genangan cinta ya kan. Kembar ini anaknya si ini ya, si Bowo namanya guys, Bowo tuh. Kembar tiga apa itu? Kok kayak kembar semua ya kan tuh, yang pakai baju panjang tuh guys. Saya juga nggak nyangka juga sih guys. Iya, ibu-ibu sedang menawar kepada abang-abang yang jualan. Ya, ibu-ibu sedang menawar barang dagangan orang. Ya pasti ya. Ini 6.000 boleh kan? Nggak boleh, nggak dapet ya. Bukan nggak boleh lagi, nggak dapet gitu. Harga 15.000 dibilang 6.000 kan. Tapi yang lebih kacau lagi sama saya sih, goceng jadi 3.000 sama dia. Goceng 3.000 wajar kali ya. 50.000 jadi 3.000 guys. Itu mengarang. Ngarang lu deh, jangan cerita lu. Gua tahu nih, niat lu ya. Oke guys, kita bakalan beli payet lu guys. Jangan dengerin kata apo saya guys. Soalnya apo saya itu kalau misalkan udah ngomong, dia suka berubah-berubah. Jadi gak sama sama cucunya yang satu ini. So baby cuma Eden, langsung cara Eden. Yo izin congo cinta Eden. Ini iya, kita udah nyampe. Nah, saatnya kita membeli buah yang kita mau beli ya. Let's go man. Kalau yang kayak gitu tuh ya asem gak sih bawahnya? Yang ini? Iya, asem gak sih? Enggak. Bener gak lu? Gak asem ya kak ya? Gak asem ini ya? Manis. Hahaha. Lu yang ngomong langsung manis aja lu. Yang asem lah. Bisa aja lu. Masalahnya ntar diomelin kalau asem lu. Masalah asem kak. Ada bro. Ada? Baru dipotong langsung asem. Ada. Gua juga bingung. Kalau inilah manis. Mana apa 8.000 aja kali? Hah? Tinggal belahan doang itu 8.000 aja dong. 8.000 aja? Iya lah boleh. 10 aja. 10 kan udah buka penawaran. Kita tawar langsung. Apa? Ya bro ya, ini gimana nih ya? Gue sebenarnya sih naksirnya sama yang ini nih. Berapa tuh? Hah? 15 dah? Berapa bro? Tuh, dari tadi aja lu buka 18 ya. Gak berani. Gak berani lu? Gak. Pegangan. Bos aku. Yang benar lu. Katanya kemarin dia gak jadi bos, sekarang dia jadi bos. Gimana sih? Pada curang begini ya. Bosnya yang ono, ya. Terus bosnya yang ini ganti. Dua deh. Hah? Dua. Gua mau beli satu aja dulu lah. Tadi mau beli yang itu sebenarnya. Cuman meragukan.
Lu bukan darah asem gua lihat gua diomelin lagi ntar. Manis. Manis ya. Ya asem di rumah. 35 ya. 35. Ya. Ini di bawah enggak? Kalau di bawah enggak usah di bawah lah kalau gitu. Ya udah ya, gua cabut dulu nih ya. Oke. Ini bro, duluan bro. Oke ya. Kamar-kamar ini emang kalau ngejualan tuh suka aneh. Saya juga aneh gitu ya. Ya kayak mau nawar suka gak enak. Gak ditawar lebih gak enak lagi guys. Yang jadi masalah ini kalau saya gak nawar, saya melihat ada yang bau-bau atau gimana ya kan. Nanti begitu pulang jadi gak, jadi racun, jadinya racun. Bukan gimana guys ya. Aku udah sering pengalaman membeli-beli paya seperti itu. Yang tidak enak, yang asem. Kalau yang enak-enak aja sih gak apa-apa guys. Ini masalahnya asem. Udah asem, saya dimarahin ya guys. So baby, chung zho zho yi tian zho zho yo yi jian chung ho chi da yi ren ai ni. Alright guys, saatnya kita putar balik. Aku mah gak berani kak, kalau misalkan nurun-nurunin harga. Naik-naikin harga berani, naik-naikin harga. Nurunin harga gak berani guys. Tapi kalau naikin harga, so berani banget. The brave in journey life. Sebenarnya jarang banget aku kayak nawar-nawar kayak gini nih. Nah, jarang lah. Hampir paling sekitar setahun gak ada dua kali guys. Kayak gitu guys. Tapi akhir-akhir ini kenapa malah aku tawar? Karena gak wajar aja gitu loh pepayanya. Yang malah yang udah kecil-kecil dikasih harganya jadi mahal. Semua tinggi-tinggi semua guys. Katanya panennya lagi susah ya. Kalau mau gak susah mah panen di depan rumah saya aja ya. Bisa sih, bisa panen di depan rumah saya, bisa. Bukannya tidak bisa, bisa. Cuman pas panen gak kuning-kuning itu paya hijau terus gitu. Sempat saya curiga juga guys. Ini apa, kenapa ini ya. Ada pepaya antabranta nih. Warnanya itu sangat mencolok sekali. Kehijau-hijauan. Namanya juga pepaya ini ya. Gak ngerti apa guys. Aku gak paham itu, soal begitu-begitu. Oke guys, kita bakalan turun dulu. Ini kita udah nyampe di tukang gas. Saatnya kita turun, let's go man. Bang, ada gas gak bang? Gas ada bu? Oh ada nih. Satu aja bu. So baby, cuman gua kira gak ada ya. Gak ada kan, jadi gak capek ya. Kembali, mendingan taruh dulu aja. Balik banget, selego. Kita beli yang bawah boleh. Yang bawah itu ambil susah aja ya? Yang bawah ya. Susah banget ya. Ya udahlah, yang dekat-dekat aja deh. Oh iya benar nih tadi. Ada sendiri ya, Bu ya. Dalam servis ini, Bu. Bayar. Bu. Ternyata saya juga enggak nyampe, Bu. Oh enggak, Bu, saya nyampe ternyata, Bu. Itu hanya ilusi aja. Ilusi. Ini saya masukin ya. Kayaknya setiap hari ngangkat beban. Kok kenapa masih berat aja itu, guys? Masih Bu ya? Hidup gue beban ya. Udah bertobat lah, Bu. Saya udah gak bisa ngomong lagi, Bu ya. Kalau udah kayak gitu. Mas. Kenapa disini banyak? Si ibunya kenapa jadi makin tua aja? Memang dia udah lama menjanda, guys. Oh, makin tua aja memang. Mungkin udah abis ulang tahun kali ya. Orang biasa kalau abis ulang tahun tuh mukanya jadi tambah tua gitu guys. Kurang tahu deh kenapa itu. Aku gak paham guys. Lu mau apa-apa? Gak paham, aku gak paham. Bener aku gak paham guys, gak paham apa-apa aku. Oke, saatnya kita bakalan pulang sih. Maksudnya belum pulang sih. Maksudnya mau
mau membeli air. Aku mau membeli air. Air sumber air sudah dekat. Wah. Kita udah mau nyampe nih guys. Ngomong-ngomong ini jalannya enggak berapa jauh guys, cuman paling 20 langkah doang sih dari sini ke sini. Tukang air. Nah, saatnya kita akan berhenti di tukang air ya guys ya. Gigi, oke. Di sini aja udah. Awas. Biar ada kerjaan yang angkat galonnya, guys. Enggak taunya yang suruh ngangkat galon gua sendiri lagi. Biar ada kerjaan. Iya iya iya, biar ada kerjaan. Intinya kan kerjaan biar ada. Oke, saatnya kita ngambil duit dulu. Luas ini 4.000. Ini ceban. Jadi yang tadi gocengnya mana tuh? Oh, tadi kan udah bayar guys ya. Lupa kita. Oke, saatnya kita bakalan membeli air. Let's go. Ya, seorang air di mana ya? Oh, di sini guys. Saya minum ekstasi terus. Oh. Kalau enggak minum ekstasi mah ambruk benar. Iya, vitamin kan harus. Ambruk saya benar-benar. Pak, obat hari saya. Allah. Tulang mendadak sakit semua. Ya itulah untungnya pakai BPJS, kalau enggak duit dari mana? Iya benar. Iya, itu terujukan di mana? Anissa. Ya Anissa. Ini benar-benar dilempar semua itu anak-anak bawa. Khusus mas bawa. Enggak, aku ke kliniknya, klinik yang di Kota Bumi. Oh iya. Oh, klinik yang di Kota Bumi. Ini apa? Khusus pertama apa sih namanya? Iya. Makan asri. Iya, makan asri. Kembali 3.000. Terima kasih, Mak. Masih tidur kan? Hah? Sindut. Sekolah. Oh, sekolah di hari ini. Oh. Ya udah. Di bawah itu pak yang hitam. Nah, oke deh, masih pak ya. Masih ya. Selon ya guys. Johan air itu udah bukan selon lagi kalau yang itu si tante dan om. Tante dan om Bagan itu tidak selon, itu mereka work hard. I see the work hard in this family. Wih deh, kalau yang ini mah santai work. Nah, santai work. Eh, tuh si tantenya guys, santai aja dia, santai work ya. Jadi telur pun bisa digosok-gosokin ya, satu persatu digosok guys. Soalnya memang waktu beli telur itu telurnya nggak tahu guys dari ayamnya atau dari mananya ya, warnanya bisa jadi kuning, merah, abu-abu. Ya saya sih tahu itu maksudnya apa, saya tahu, cuman saya nggak bisa menjelaskan, kurang jelas saya, soalnya kurang jelas. Kalau saya menjelaskan itu kurang jelas, guys. Beneran. Please lah, ini kenapa sih bapak-bapak ini masih nongkrong di sini aja ya? Eh, Pak. Yo, mata. Mata, guys. Kenapa jadi mata? Hei. Hei, mata, kenapa jadi mata ini? Si Pak Jimmy nih, guys. Ini yang punya rumah nih, guys. Enggak kelihatan. Ayo, Pak Jimmy. Lagi tanam lagi nih ya. Bisa-bisa aja ada yang ngecas handphone. Anaknya lagi ngawinin. Dia ngecas handphone asli. Ah, di luar pikiran. Gak bisa pikir deh. Malah ngecas handphone sih. Asli. Lampunya keren banget ya. Warnanya, oh bukan lampu nih, ini memang catnya ini. Warna janda ya. Kita makan.
Ini ya, enggak, batuk lu. Sabar ya. Mana Pak handphone? Ah, lama aku mah. Udah mau udah jalan dah. Alright guys, jadi begitulah dia 10 menit bersama Cahanawiya dan family-nya yang super duper wow dan berisik banget. Aku thank you banyak yang udah menyaksikan video kita kali ini. Ya, aku tahu bahwa cikinya tadi di bawah masih bonil si kampret tuh memang. Ya memang enggak susah juga sih mengerti memang namanya juga wanita ya. Kalau enggak wanita berarti namanya dia pria, guys. Itu berarti dia bapak-bapak ya. Tapi dari sekian banyak masalah yang terjadi di hidup saya dan klimaksnya setiap masalah itu ada di dalam kita punya ego, egoisnya kita aja guys ya, sebenarnya kayak gitu ya. Oke guys, mau kita cek kehidupan, see you next video, bye bye guys. Oh iya guys, jangan lupa guys, kalian juga meninggalkan tombol subscribe di bawah ini guys ya, diklik gitu guys ya, diklik, ini susah nih guys ya, bukan main nih. Engkel-engkel kepala, engkel-engkel kaki, engkel-engkel mulut, sampai gusi yang sekarang ini kalian saksikan, ini benar-benar sakit guys ya. Jadi tolonglah di subscribe, dinyalain loncengnya. Dan pastikan kalian nonton setiap hari channel Cahanawiya dan setiap playlistnya yang ada ya. See you next video. Bye-bye. Oh, makasih Om. Ngomong banyak banget. Om berkati Om gitu bilang. Bilang sama lagi Om. Jamal. Oh, ribetin. Ngomong deh. Ngomong deh. Ngomong. Makasih Om. Hah? Temennya? Bola cuy mah jarang. Kulit-kulit. Temennya buka toko. Buat itu video ya? Waduh. Wah. Waduh. Mama, lihat, Ma. Gak tau, lo aja kurang aja sama gua. Wah. Tarik kendek sini, Ming. Apa sih? Lu ngerti ya lo?